ajaran ni Nabi tak ngajar ni. Ha ni salah. Salah lik kita teng-teng. Sebab apa? Sebab kita tak ngaji. Tapi kalaulah kita ngaji, kita dengar, kita baca, kita usaha nak cari, cerak dia ketemu. Sebab semua ajaran ada di dalam Islam, Nabi sapa, Nabi royak belako dah. Sempurna molek dah. Bok prong duduk di kita. عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ayat 5, ayat 85 sampai 87 suratul Qasas. Alhamdulillah. Allah Taala firman di dalam ayat ni, janji kepada Nabi. Janji berita gembira dan ghayat hubungnya dengan Nabi dan umat dia akan kembali ke rahmatullah sebagai apa, sebagai beri apa alamat-alamat. Katanya dah Islam akan sempurna yang Allah Taala waktu turun Quran sikit-sikit tak lama, hey Nabi, mung akan kembali semula kepada rahmatullah, mung akan kembali ke rahmatullah, maknanya akan mati. Ada sebahagian tafsir katanya mung akan klik semula ke tempat lahir mung, iaitunya daripada mung lahir di Mekah hijrah pergi ke Madinah, lepas tu akan klik semula ke Mekah, akan pergi buka sathapana semula negeri Mekah. Ini adalah maksud yang dikehendaki di dalam ayat 85, la raduka ila ma'ad. Cuba kita tengok maksud dia tak? Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepada kamu, kepadamu mengamal dan menyampaikan Al-Quran, wahai Muhammad, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Dengar sekali gue rasa tak faham. Tapi maksudnya Allah Ta'ala royak kepada Nabi, hey Muhammad, aku beri Quran kepadamu sedikit demi sedikit. Daripada awal surah, awal ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, nak habis dah Quran yang aku beri kepadamu. Maka Allah itulah yang akan mengembalikan mu, hey Muhammad, ke tempat asal. Itulah ulama ada sedikit perselisihan, maknanya pendapat ada. La radduka ila makkata kama akhrajaka minha. Ibnu Abbas royak katanya Allah akan kembalikan engkau ke Mekah semula seperti mana Allah mengeluarkan engkau darinya. Ha tu gitulah. Soal lagi iaitu nya ila ma'ad wa huwa yaumul qiyamah. Akan kembalikan engkau ke hari kiamat. Maknanya akan matimu, mu akan duduk di dalam kuburmu, akan bakit dan akan klik. Fayas'aluhu amma star'ahu min a'ba'in nubuwah. Maka Allah Ta'ala akan tanya, tanya Nabi, hubungi dengan dia ada siapa ajarah kepada umat dia. Hey Muhammad, mu siapa ada lagi ajarah kepada umatmu? Padahal tak ada kena tanya pun, Tuhan lebih tahu dah. Tapi Allah Ta'ala dia akan tanya juga setiap orang rasul, siapa ada lagi ajaran kepada
umat dan kaum. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan jawab, "Ya hai Nabi, aku sudah sapa dah ajaran kepada umat." Kerana itulah kita sebagai umat ni tak boleh nak gi nak gi dakwa katanya, "Eh, ajaran ni Nabi tak ngajar ni. Ha ni salah. Salah lek kita teng-teng." Sebab apa? Sebab kita tak ngaji. Tapi kalaulah kita ngaji, kita dengar, kita baca, kita usaha nak cari, cerak dia akan temu. Sebab semua ajaran ada di dalam Islam, Nabi sapa, Nabi royak belako dah. Sempurna molek dah. Bok prong duduk di kita. Itulah. Dalam nota kaki 1334. Setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Musa AS. Tengok ni, yung. Cium. Ayat belum pada ni. Sebab kisah Nabi Musa panjang dalam suratul Qasas ni. Dengan Fir'aun. Dan perihal Qarun yang zalim dan sombong takabur. Serta balas seburuk yang telah menimpa golongan yang menderhaka. Maka suratul Qasas ini disudahi dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang juga telah menerima pertentangan dari kaumnya. Cik nak? Orang-orang musyrikin Mekah lawai Nabi tak berhenti-berhenti. Hamak nak bunuh dan sebagainya. Siapa di Madinah? Puak munafik pula. Jadi seteru tak serupa di antara seteru Mekah dengan seteru Madinah. Lepas tu seteru Madinah ni ia lebih ke apa? Itipun daripada seteru Mekah lagi. Sebab ia helai rata, dia pakat-pakat nak ambil ke apa? Semua samun yang ada di keliling Mekah, keliling Madinah, nak mari kaji Nabi. Ni puak munafik. Sebab apa? Sebab ia duduk di dalam kelambu, duduk dalam klum Islam, ia tahu belakang kan, klun wai, Nabi dia buat gapo, Nabi percum gapo, Nabi gotu, Nabi gini. Ha ni nak ayat katanya, dua gergasi yang ada pada zaman itu, gergasi musyrikin dan gergasi munafiqin. Alhamdulillah, semasa baginda keluar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dalam keadaan Ebimeh, turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan mewajibkan baginda dan umatnya membaca, menyampaikan dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda, mengalahkan pihak lawannya. Hanilah semangat, semangat kepada Nabi. Dah tubik dalam keadaan apa? Tubik dalam keadaan kecup hati. Aku kena tubik tepat aku lahir. Cuba kita gambar. Saya biasa saya baca dah sebenarnya ayat ni kepada kita. Hurai dah. Tapi hurai sekali lagi. Cuba kita gambar katanya, tepat kita lahir, kita mengaji, kita besar, kita duduk saing. Latih-latih, orang hamak kita tubik. Kita kena hijrah pergi duduk di tempat lain, walaupun negeri yang maju sekalipun. Tapi hati orang ni, dia duduk ingat. Tempat dia lahir, tempat dia duduk main masa budak-budak. Tempat dia besar. Dia berasa nak kelik sokmo. Duduk ingatnya umuh. Walaupun umuh dia gobek-gobek. Tapi dia ingat sama. Ini tabiat manusia. Dia lahir mana, besar mana, dia berasa nak klik situ. Walaupun situ tu bukan umuh dia dah. Umuh dia orang romok habis dah. Tapi dia ingat lagi, boleh duduk rayak sejarah. Oh, situ, situ, situ dan sebagainya. Masya Allah. Nah. Akhirnya, sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda, mengalahkan pihak lawannya dan mengembalikannya ke negerinya sendiri. Iaitunya, tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan mendapat kemenangan yang besar. Inilah Nabi dakwah hijrah Islam dengan semangat Allah Ta'ala nunlang. Dukwi semangat kepada Nabi. Pas kita hijrah Islam pun lagi tu juga. Tak ada kira siapa hijrah Islam pesai mana. Nak kepada semangat yang orang okay, tolong duk daya, duk royak. Duk orang okay, kalau dia nak muai dia panggil duk perai. Perai-perai itu maknanya air dah tu kau duduk gosok apa ambil air jiru beru-beru-beru-beru-beru nak wis semangat. Sebab tu orang-orang duduk gocoh atas steak bila pak yuk, Masya Allah, orang yang jadi pilihan dia tu duduk royak agak ke dia orang musapak agak tu muak agak tu. Ha, tentu nak wis jadi semangat
kepada orang hidup hijau. Islam pun lagu tu lah. Nuk kepada orang wikam langcai. Alhamdulillah. Katakanlah kepada kaum yang menentangmu. Qul. Suruh Nabi sebut. Rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Tengok lagu mana tu? Tuhanku amat mengetahui akan sesiapa siapa yang membawa hidayah pertunjuk dan siapa pula yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya, hei kaum aku, kalau dia aku duk sapa dah ajare sia mande sia mande, aku tak ada duk paksa puakmu masuk Islam. Ha gitu. Tak ada duk paksa, tak ada duk royak katanya mung kena ikut aku semata. Tak. Royak benda kebenaran, nak turut turut, tak si turut pun tak ada gapo. Atau gitu. Kita hijau Islam pun lagu itulah. Walaupun letih tak orang lelah secara mana, orang jadi orang ngajar, pendakwah, cikgu, ustaz, babo, tok guru, semua kena sabar. Lepas tu kena ngajar orang, jangan duk marah kok orang. Jangan duk kata kok orang. Jangan kata huduh itulah maksudnya. Duk maki kok orang dan sebagainya. Benar-benar pasal ini benar tak molek belaka. Tapi kita royak untuk nak tarik orang, royak molek. Orang nak terima, tak saya terima. Hak tu serah kepada Allah. Kita sapa dah ajaran. Royak dah. Lepas tu teknik, taktik, ngajar. Dia bukan super semua. Orang tu ngajar pasal itu. Orang ni ngajar pasal ini. Pasal dalam maksud katanya, nak pergi kepada tujuan matlamat hak tu lah belaka. Tapi witi ngajar tu dia tak serupa. Nak wis serupa belaka, nak wis serupa dengan ceramah belaka. Tak mungkin sama sekali. Baca kitab sosa, bukan kena duk akak suara. Kita pun tahu belaka. Kalau saya tak royak pun kita tahu. Bukan katanya, bawa mari pak, baca ayat pak tu kena akak suara lalu. Groing, 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 groing. Tak. Royak, royak, royak. Kadang-kadang orang boleh hidayah, boleh berubah dalam hidup. Dengan kita lemah-lemuk, royak so. Tak mesti katanya kena duk lahong supaya duk lahong atau weti orang duk perasai dan go to go ni go to hak pensai weti perasai lagi hak ceramah khutbah dan sebagainya ya cara ya tak serupa belaka khutbah pensai itu ngajar pensai ni baca Quran pensai ni ngajar Quran alih bata dan ajar cara baca tak mesti kena akak suara gitu gamalah katanya benar-benar pensai ni adanya witi masing-masing. Alhamdulillah. Siapa yang nak jalan hak serupa dengan Nabi, maka ia kena ngaji cara Nabi, ngajar Nabi dakwah. Saya bisa mudah-mudahan eh. Hak ni sebagai ayat jadi panjang. Nabi apabila dia berkhutbah, ihmarrat aynahu wartafa'at aswatuh. Mata Nabi ni kelihatan nampak merah dan tingginya suara. Berarti katanya Nabi apabila dia berkhutbah, dia bersungguh. Ha, tengok. Pas tak molek, bukan tak molek tak, maknanya tak sesuai. Ya. Khutbah ni supaya duk ulik orang tidur. Alhamdulillah. Wahai saudara yang dikasihi sekalian. Bertakwalah kepada Allah. Lepas tu suara ke ha pula. Bawa molek tekah tu orang nak tidur. Tengah hari ni. Orang mengatuk. Ha gitu. Khutbah ya kena. Oh jadi semangat. Nampak katanya hebat. Sebab tu Nabi dia pergi apa? Dia pergi tukar. Pergi tukar ni nampak katanya hebat kan. Tapi ceramah. Wui ucap pe. Duduk atas kisi lagi nak pergi tukar apa ya. Tak ada nak katok orang, tak ada nak tunjuk kehebatan ke apa. Ha tu nak ayat katanya. Cara dia tak serupa teknik taktik. Ngajar Quran sebab saya duduk ayat sini, kita duduk dalam halaqah. Tak ada kena duduk akak suara. Hei, dah. Ngajar bismillahirrahmanirrahim. Baca. Lepas tu orang yang baca tak kena, jangan kita duduk pegi dia sangat. Jangan duduk kemah sangat. Peluk apa ni lepas-lepas gitu. Lepas tu kita kau beki, barulah ia pun berasa semangat. Dia tahu katanya dia baca, tak ada belah mana juga. Tapi apabila orang ngajar tu pandai teknik ngajar. Alhamdulillah, dia berasa semangat. Oh, cikgu ngajar aku, ustaz ngajar aku, sedap weh.
Hatulah getulah cara dia dan sebagainya. Ni jadi panjang sikit dah royak. Ha-ha pasal ni. Sebenarnya kita tahu belakang dah. Lagi kita pergi seayat lagi. Ayat 80 ni. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah berharap supaya kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Allah tengok. Dia nak sama dengan ayat di akhir-akhir surah Sad. Hampir-hampir nak supon. Nabi sendiri tak ada fikir sikit habuk katanya Quran nak turun kepada dia. Cuma ada alamat-alamat masa budak-budak lagi. Katanya dia akan jadi seorang Nabi. Tapi dia sendiri, Nabi Muhammad sendiri SAW, dia sendiri tak ada harap katanya, oh, boleh jadi Nabi ni, Quran tu hanya awak turun sikit. Tak. Bila siapa dia umur 40, dia pun berasa katanya, lama dia tengok Sangkau Mekah. Patuan. Sangkau Mekah teruk na. Tawah telanjir waktu malam-malam. Lepas cuba kita gambar katanya, siapa cuk tepat yang paling cuci bersih hak Nabi Ibrahim bina dulu penuh dengan tokong. Orang tawah ni waktu malam-malam, waktu bi apa ni boleh gelak. Tak ada boleh. Masya-Allah, ngap siu, ngap tepuk tangi, ngap telanjir. Pas cuba kita gambar katanya kalau dia orang duk buat maksiat dalam kampung kita, dalam ampa kita, saya bisa tu. Orang duk buat orang hati bersih dia berasa lagu mana? Orang hok cuci-cuci otak dia bila dia tengok, aloh teruknya. Ada berlaku pada zaman itu, minum arak, berjudi, berzina, jual tubuh. Semua tak kong. Gotu, goni. Sebab tu Nabi dia berasa, nak, dia apa? Kalau dia bahasa siya, dia panggil, plik tua, wiwek. Gi duduk sore, bukan Nabi duduk di tapa dah atas bukit. Nabi dia bosan, dia tengok keadaan Mekah. Aku nak buat lagu mana? Itu dah, sebab. Jadinya, Allah tak ada, hatta malaikat Jibril mari baca Quran kepada dia daripada awal Iqra. Siapa ke Nabi mati maka masanya 22 tahun lebih. Nabi tak ada harap sikit habuk katanya Quran ni Tuhan awak turun kepada dia, tapi apa illa rahmatan mir rabbik. Allah, tetapi ia diturunkan kepadamu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Saya nak kiyah daripada rahmatan mir rabbik, iaitunya supaya kita boleh jadi orang paham agama, reti agama sampai hari ini ni. Oh, kena syukur benar kepada Allah Taala. Sungguh katanya kita terima kasih dah kepada mak pak kita, tok nenek kita. Allah Taala belaka ni takdir, go tu gani, tapi kita kena syukur. Mujur Allah beri hidayah, petunjuk, buka pintu hati kita. Boleh kenal Islam, boleh amal dengan Islam. Allah jadi denyut hati kita, suih hati kita. Berasa nak ngaji, berasa nak pergi sejik. Saya misal mudah-mudahan nak pergi gambar tu. Berasa nak ngaji, nak dengar, nak titam, orang ngajar dan sebagainya. Hak dulu-dulu, hak lepas-lepas mari dah, hak rasa duduk dalam jahiliyah, duduk tak tahu berapa, bahasa nak tahu berhabis dah. Tak, gitu dah. Gitu bahasa. Tak saya belakang dah. Bila kita kena dah hidayah, reti Quran, reti sunnah Nabi, bahasa nak duduk dalam rabob Islam. Tak boleh tengok. Orang-orang, hak rasa duduk tak tahu berapa, kita berasa cemar, bahasa tak kena. Bapalah, muntak semaya, bapalah, muntak mengaji. Bapalah mu tak reti agama. Ha ni tengok ni. Orang dia duduk dalam rabob. Dia berasa tak kena benar orang tak duduk dalam rabob. Maka saya seru ni diri saya sendiri dan semua ikhwah akhwat, marilah kita duduk atas hidayah. Duduk dalam hidayah. Hidayah maknanya petunjuk tangnam yang Allah Taala bagi kepada setiap orang yang orang tu kehendak. Ada tu sebab boleh dia nak dapat hidayah dan sebagainya. Lepas tu Nabi SAW, dia boleh terima hidayah daripada Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibra'i.
Malaikat Jibril lah mari duk wayak, duk safa, duk duk bagi, duk jadi sign kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ha ni, tu habsah. Pesan ni bukan pesan kepada Nabi sorang dak, tapi pesan kepada umat. Gapo tu? Wa fala takunanna zahiran lil kafirin. Saya apabila baca ayat ni, tak tahu nak hurai lagu mana. Takut keretup dengan ke apa? Witi ciwit kita yang hidup gelomok dengan orang-orang yang bukan Islam. Gapo Nabi itu habsah ni? Oleh itu janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang kafir. Pak kita nak hurai lagi mana? Maknanya sekurang-kurang dia ya ada radap dia. Kita nak kenal dengan orang kafir tak apa, nak saing tak ada gapo. Tapi jangan ambil orang kafir buh dalam perut kita. Hak ni tak boleh. Ham dit kan. Orang Islam dasar dia dasar yang betul dan benar. Saing dan kenal adalah tujuan nak dakwah, nak royak Islam, nak wujud siapanya go kita, power kita. Tapi kalulah duduk dengan orang kafir, saing dengan kafir, siapa kau? Kita ambil orang kafir bubuh di dalam hati kita dan kita jadi penolong pembantu kafir. La ilaha illallah, tak tahu nak royak. Unuh dah akidah orang Islam. Pak kalau kita buat soalan, minta maaf eh, masa panjang dah ni. Nah, ayat katanya kita orang Islam, kalau sekiranya tengok kepada ayat Tuhan, ayat katanya, mung hey Muhammad, jangan jadi penolong, pembantu bagi orang-orang kafir. Nabi mana nak jadi sokong orang kafir? Dah, Tuhan tak ada nak ayat kepada Nabi ni sebenarnya. Nak ayat kepada umat. Tino jatuh, tak ada kira. Kena masuk belakang ni dalam ayat ni, katanya, mung jangan jadi pembantu, penyokong siapa kau mung walak kepada orang kafir. Tak pandai tu saya nak hurai lebih pada tu. Walak-walak artinya patuh. Patuh sungguh kepada orang kafir. Tu cek katanya orang tu adalah akidah yang rusak. Walaupun ngaji bak akidah siapa kau buih mulut. Tapi rusak lah cara hidup dia. Pas saya tak tahu nak hurai lagu mana lebih pada ni. Orang yang pandai-pandai bijak-bijak tunuh hurai jadi cetin kepada umat Islam kita katanya ambil ayat ni jadi kemahkum di dalam cara hidup. Lepas tu sah lagi walaupun saya baca dah saat ni tak, insyaAllah kita baca esok. Wala takunanna minal musyrikin, ni ayat 87, jangan hey Muhammad masuk di dalam golongan orang musyrikin. Pas Nabi mana nak masuk duduk di dalam kumpulan orang musyrikin ni? Tapi Allah Ta'ala royak kepada Nabi, nak royak kepada umat. Hei Muhammad, muntulah royak kepada umatmu. Jangan syirik. Sebab tu orang syirik, kadi kalau kira perahan syirik, lalu lah. Tu kadi orang-orang syirik. InsyaAllah kita pergi habis esok. Ada lagi dua ayat akhir di dalam suratul Qasas yang menjadi sebagai apa? Sipu bak akidah. Untuk jadikan sebagai cara hidup kita yang betul, yang benar. InsyaAllah, kita apabila reti Quran sungguh, cara hidup kita di atas muka dunia, betul sungguh. Gitulah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.